Halo, lagi di review jam tangan dari Elang Arloji. Di depan saya ini sudah ada jam tangan dari Beverly Hills Polo Club. Ini adalah jam tangan Beverly Hills Polo Club seri BP3325X ya. Saya punya dua varian warna, yaitu varian warna rose gold dengan warna biru dan satu lagi yang warna silver ya. Nih, kalau sekilas ya, ini ya, jam tangan ini tuh mirip banget sama kayak Rolex Sky Dweller ya. Jadi dia tuh apalagi di bagian ininya sih, di bagian dialnya yang ada sub dialnya itu kelihatan mirip banget ya, hampir mirip sih, nggak ini banget sih, apa nggak 100% dia tiru, cuma ada beberapa part atau ornamen yang itu tuh mirip bentuknya sama kayak Rolexnya itu gitu, keren. Nih apalagi di bagian ringnya ini ya, kalian bisa lihat ringnya tuh bentuknya kayak gini ya, mirip banget. Terus case-nya juga sama. Kalau yang punya Rolex kan ininya tuh lingkarannya ini tuh ngelewatin tengahnya ya. Jadi ngelewatin di tengahnya. Kalau yang ini tuh nggak sampai di tengahnya. Mungkin modelnya aja yang dia tiru, tapi untuk semuanya jelas beda. Nih, kalian ya. Tuh nih. Cakep. Cakep banget. Ada tangannya juga ya, ada tangannya juga. Kacanya ini sudah dilapisi juga dengan safir. Jadi bikin kacanya itu enggak gampang kegores ya, teman-teman ya. Jadi bikin jam tangan kaca dari jam tangan ini itu tuh enggak gampang kegores. Nih, yang bawah ini dipakai buat detik ya. Logo Beverly Hills jelas banget, ada tulisan Beverly Hills Polo Club. Terus di bawahnya itu enggak ada apa-apa, cuma polos aja warnanya hitam. Yang ini juga warnanya cuma biru aja, yang biru ini lebih keren sih, ada gradasinya antara biru gelap sama biru yang terang. Ini cuma polos aja warna hitam gitu. Terus ada cyclopnya juga ya, ini ada cyclopnya, tanggalnya. Tuh. Ini ringnya. Tuh, cakep banget. Ini bagian sampingnya, ini bagian strapnya. Nih, ini bagian strapnya. Ini ada tulisan Beverly Hills Polo Club di bagian buckle-nya. Strapnya kayak gini, nggak ada tulisan Beverly Hills Polo Club. Jadi ini strap universal ya, mungkin bisa dipakai untuk size berapapun, untuk jam tangan apapun, asalkan size-nya pas gitu. Ini. Keren. Untuk ukuran diameter, jam tangan ini berdiameter 4 cm. Dengan ketebalan jam ada di 1,1. Dan untuk ukuran strapnya ada di ukuran 22. Untuk ukurannya segitu ya. Kalau buat setting tangannya, kalian tinggal tarik aja setengah kayak gini. Terus putar ke atas ya. Nih. Kalau buat setting jamnya, kalau tarik full, setelahnya diputar ke bawah. Jadi kebalikannya. Jam tangannya juga udah ada fosfor atau lumi ya, yang bakal nyala kalau di kegelapan kayak gini. Nih. Tuh, dia bakal nyala di kegelapan kalau udah kena lampu kayak gitu ya. Maksudnya dia udah pernah kena matahari atau kena lampu, dia bakal nyala kalau di kegelapan. Tuh, keren. Modelnya kayak gini. Cakep banget. Untuk harganya, nih harganya nih ya. Di 1.700. 1.700 itu harga belum diskon ya. Jadi kalian bakal dapat diskon lagi, tenang aja. Itu ya. Untuk garansi 2 tahun dan ini buat cowok, keren. Kalau dipakai di tangan kayak gini kurang lebih. Tuh. Ini yang warna biru cakep banget. Yang warna biru harganya selisih 100.000 ya teman-teman ya. Jadi yang warna biru ini selisih 100.000 di harga 1.800. Kalau yang warna silver ini itu di harga 1.700, itu harga belum diskon. Cakep sih. Harganya juga nggak terlalu mahal banget untuk jam tangan yang modelnya kayak gini. Terus untuk garansi jam tangan ini itu garansinya 2 tahun ya. Jadi untuk jam tangan ini garansinya 2 tahun. Nih, kayak gini, ini nanti bakal dapat box kayak gini. Ini boxnya, ini bantalannya juga. Tuh. Nih. Ada kartu garansi dan ada manual booknya juga. Cakep nggak? Gimana? Tertarik nggak buat beli jam tangannya? Nih. Tuh. Nih, ini boxnya ya. Kalau kalian mau, kalian tinggal WA aja di 0838656565. 8989, bisa juga ke Instagram Elang Arloji Solo, marketplace kita juga bisa. Ada di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Sampai jumpa di review video selanjutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe yang belum subscribe, karena kita bakalan upload video setiap hari. Jadi silahkan tinggalkan komentar kalian pengen di review jam tangan apa. See you.